kisah-kisah unik yang pernah diceritain oleh para ulama tentang masalah bagaimana kalau seseorang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak muda di Damaskus datang ke salah satu masjid namanya Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah ini sampai sekarang masih ada di kota Damaskus, dan zaman dulu ini zaman tabi'in. Sudah lama sekali. Ada seorang ulama di situ jadi imam, kemudian dia juga ngajar, ngisi pengajian di situ. Ada satu anak muda datang dari kota luar kota Damaskus dan melapor kepada imam ini, guru ini, kiai kalau gitu ya. Saya keluar datang dari luar kota Damaskus dan saya susah. Boleh enggak saya tinggal di masjid belajar sama Anda, tapi saya betul-betul tidak punya duit, enggak punya makanan. Bisa saya hidup bersama Anda? Artinya makan, minum sama-sama. Kata syekhnya, "Boleh, silakan. Tapi kau sabar. Apa yang saya makan kamu makan, apa yang saya minum kau minum." Kata muridnya, "Baiklah." Lalu setelah 3 bulan tinggal sama gurunya, sudah mulai belajar, dia ikut bersih-bersihin masjid, dia cerita tentang keadaannya. Dia bilang, "Setelah 3 bulan saya tinggal dengan guru saya ini, saya baru tahu guru saya ini sangat zuhud, luar biasa. Orangnya sangat mendahulukan akhirat dari dunia, gitu kan. Nah, dia kalau ada makanan dia makan, kalau enggak ada dia puasa, enggak minta-minta sama orang. Hari ini kebetulan hari ketiga yang kami tidak punya makanan. Kami sahur, 3 hari puasa, sahur, minum air sama minum segelas air dengan sebutir kurma, buka puasa juga begitu. Ini hari ketiga, saya sangat lapar." Sebagian ulama yang menanggapi kisah ini mengatakan mungkin kebetulan puasa Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan. Dan memang dia lapar sekali hari ketiganya. Dia bilang, "Saya sangat lapar, tapi guru saya masih kuat, dia lagi ngisi pengajian." Dia bilang, "Saking laparnya, saya gak konsentrasi lagi nangkap materi dan saya tekan perut saya agar rasa laparnya berkurang. Dalam kondisi saya lagi bingung dengan rasa lapar saya ini, maka syaitan membisikkan dalam hati saya, 'Hai anak muda, mungkin sekarang sudah halal bagi kamu untuk mencuri makanan. Kalau enggak, kau akan mati.' Lalu teruslah godaan syaitan datang kepada saya sampai saya terfikir mencuri makanan. Maka saya pun," dia bilang, "jadi zaman dulu itu tembok masjid sama rumah orang dempetan. Dan tembok dulu zaman dulu itu pohon kurma ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin. Lalu didempetin satu sama lain, jadi tembok. Jadi dempet sama rumah orang." Dia bilang, "Saya pun naik dinding masjid, kemudian saya lihat rumah pertama sebelah masjid. Saya temukan di situ ada 3 orang wanita muslimah yang tidak pakai jilbab, lagi nenun kulit domba. Lalu saya alihkan pandangan saya tahu enggak boleh lihat yang bukan mahram saya dan itu bukan tujuan saya sangat lapar." Dia bilang, "Saya pindah ke rumah kedua. Rumah kedua ini kebetulan atap rumahnya orang juga pada saat itu dari pelapa-pelapa kurma. Jadi ada celah-celah bisa dilihat, gitu kan. Dia bilang, saya lihat rumah itu kosong dan ada bau masakan. Karena laparnya saya turun dari atap, saya masuk ke dapur, kemudian saya temukan ada panci lagi dipakai masak dengan kayu bakar." Dia bilang, "Dalam kondisi saya melihat itu, saya buka pancinya, ternyata ada 2 buah terong yang sudah matang. Saya ambil salah satunya, saya makan. Sementara saya makan buah itu, lagi saya kunyah, sebelum saya telan," dia bilang, "maka tiba-tiba iman saya kepada Allah muncul." Dia bilang, "Saya tiba-tiba berpikir, subhanallah, syaitan maha suci Allah, syaitan berhasil membuat saya melakukan 3 dosa sekaligus. Masuk rumah orang tanpa izin, dosa. Mencuri, mengambil terong itu dosa. Dan saya sedang memakan yang haram, 3 dosa." Maka dia bilang, "Tidak mungkin Allah," ini keyakinannya, "tidak mungkin Allah membuat saya mati kelaparan karena meninggalkan yang ia haramkan." Lalu dia bilang, "Saya lepaskan dari mulut saya yang tinggal saya telan tadi gumpalan terong itu ke lantai masjid, lalu saya pulang ke lantai itu, lalu kemudian ke lantai rumah itu, kemudian saya balik ke masjid." Dia bilang, "Saya balik ke masjid, saya lagi masih pengajian, saya tidak bisa tangkap apa yang dibahas sampai bubar pengajian. Waktu lagi bubar, saya masih duduk di kursi, saya duduk di salah satu tiang masjid, ada satu perempuan datang bercadar mendekati saya lagi bicara. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Gak lama kemudian saya mengangkat kepalanya menuju ke arah saya, lalu memanggil, 'Sini ya muridku.' Lalu saya mendekat, ditanya oleh syekh saya, 'Apa kau sudah menikah?' Kata muridnya, 'Belum.' Ditanya, 'Apa kau ingin menikah?' Kata anak muda ini, saya diam, gak bisa nyaut. Yang kedua, 'Apa kau ingin menikah?' Dia diam. Yang ketiga, 'Apa kau ingin menikah?' Dia diam. Lalu kata anak muda ini, yang keempat atau syekh, saya tanya, saya jawab. Saya bilang, 'Syekh, Anda tahu, setelah Allah Subhanahu wa taala, hidup saya bergantung pada Anda. Apa yang Anda makan, Anda minum, saya juga makan dan minum. Sekarang sudah 3 hari kita enggak makan. Cuma sahur dengan air putih sama sebutir kurma, buka puasa juga begitu. Maka sekarang bagaimana saya kalau nikah hidupkan istri saya?" Kata syekhnya, "Ini wanita di sebelah saya yang bercadar baru saja selesai masa iddah meninggal suaminya 4 bulan 10 hari dan ditinggalkan harta yang cukup buat dia. Tinggal harta cukup buat dia. Dia takut, khawatir karena masih muda, fitnah. Dia ingin saya carikan jodoh. Saya anggap kamu cocok. Kamu mau?" Dia bilang, "Iya." Perempuan tanya, "Mau?" "Iya." Dikeluarkan kendi dari kamar syekhnya, dijadikan mahar.
panggil walinya perempuan, panggil saksi dua, dinikahkan. Seketika pada saat itu. Selesai menikah, karena selama ini numpang di masjid, kata syekhnya, sekarang kau boleh tinggal sama istrimu, pulanglah. Lalu dia pun bilang, saya pulang sama istri saya. Ini seketika terjadi kisahnya, dalam hitungan menit saja. Kemudian dia bilang, saya keluar dari masjid, lewatin rumah pertama yang saya manjat tadi, dilewatin. Rumah kedua yang saya masuk mencuri, istri saya berhenti. Buka pintunya sambil berkata, masuklah suamiku, ini rumah kita. Rumah yang tadi dia mencuri. Ini kisah nyata. Dia bilang, waktu saya duduk di ruang tamu, kemudian istri saya bilang, wahai suamiku, tadi saya dengar kamu sudah 3 hari gak makan, lapar gak? Iya lapar. Istrinya masuk ke dapur, ditemukan apa? Terong. Panci yang terbuka, terong yang sudah digigit. Spontan perempuan dia bilang, siapa yang makan terong saya? Kaget dia. Maka yang terjadi, teman-teman sekalian, laki-laki ini bilang, istriku kesinilah. Demi Allah begini ceritanya. Ceritain dari awal kronologisnya, saya lapar, saya naik, saya turun, dan seterusnya. Dan demi Allah, waktu saya lagi kunyah terongmu, saya tiba-tiba teringat kepada Allah dan takut padanya karena 3 dosa saya lakukan. Masuk rumahmu tanpa izin, saya mencuri terong itu dan saya gigit yang haram dan masih ada. Terong itu saya muntahkan di lantai rumahmu. Perempuan ini teman-teman sekalian mengucapkan kalimat, kata para ulama, perlu diukir dengan ukiran emas. Dia mengatakan apa? Wahai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan haram. Itu terong tadi. Bisa kamu telan tuh. Lapar. Kata sebagian ulama menanggapi kisah ini, kalau dia telan halal buat dia. Dia akan mati kalau gak makan, 3 hari gak makan. Lalu kata perempuan ini, engkau meninggalkan segumpal makanan haram. Allah jadikan makanan itu, panci yang dipakai masak, rumah yang dipakai masak, dan saya pemilik rumah ini jadi milikmu sekarang. Tangkap gak? Jadi bagaimana hanya karena meninggalkan segumpal makanan haram, Allah jadikan makanan itu, pancinya, rumahnya, perempuan itu jadi milik dia sekarang. Hilang laparnya, dapat rumah, gitu kan? Dapat pasangan hidup dan luar biasa hanya karena meninggalkan yang haram. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik daripada itu. Maka dengan mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kita secara otomatis akan mengetahui atau kita akan berbahagia.